Mekah, Madinah. Mana bila? Janganlah. Ada orang salah faham. Dia cakap dengan saya, siapa yang bagi rezeki, ada orang rezeki dia pun cepat kahwin. Tak naik pangkat kan macam? Dah bukan rezeki. Settle. Yang kita marah dengan tak dapat APC, kenapa? Kita tengoklah pada dia. Macam dia sorang je kerja. Kita ni apa weh? Lepas dapat APC ke kawan? Kau tengok. Yang dapat APC semua. Bukan kerja pun. Pemalas, kau tengok. Jadi syukurlah kita tak dapat anugerah. Orang pun tak perhatikan kita. Betul tak? Dah tentu-tentu pemalas. Betul tak? Nah, jadi, tak adalah. Maksudnya, kadang-kadang ada juga keburukannya bila kita ni. Kita rehat sekejap pun ni heboh kan. Pasal kita berehat dan seolah-olah berehat selama-lama. Aduh. Kena ingat tu. Itu sebabnya, jangan. Kecu tengok APC. Yang kita nak marah sangat APC ni kenapa? APC ni bukan apa sangat. APC dapat apa? Pertama dapat apa? Nah, nampak sangat kau nak duit tu. Bukan duit dulu. Yang pertama sijil penghargaan. Faham? Duit tu. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama. Yang mana saya paling suka sekali datang tempat yang saya tak biasa pergi. Jadi saya tak biasa datang kemari. Dan tadi pun berpeluang duduk dekat cafeteria rasmi you all di luar sana. Siapa tadi yang duduk meja sebelah saya tadi? Mana dia? Tak ada. Bagus je, dia sabar. Dia tak nak ambil gambar dengan saya. Bagus je. Bagus. Dia tak, maknanya dia sabar, dia tahan. Ada dua orang lah yang tiba-tiba datang duduk main ambil gambar. Saya tak sebut lah siapa. Malah nak cakap pun. Tapi saya ingatlah muka dia. Macam tu lah kan. Jadi, yalah, tajuk yang dah dipilih hari ini adalah keberkatan, keikhlasan dan juga keharmonian dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Tajuk ni memang selera penganjur lah. Saya memang tak tahu menahu pasal tajuk ni. Jadi dia suruh bawa tajuk macam tu. Macam karangan tajuk. Keberkatan, keharmonian, keikhlasan, keharmonian dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Jadi macam mana pun itulah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bak kata orang, pijakkanlah sambil berlari, tapi sayang hujungnya patah. Banyakkanlah usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah dipikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Macam itulah kita bekerja. Pantun tadi sebenarnya merujuk pada kerja, tentang maksud dia, fikirlah sendiri. Panjang bantuan tu tadi. Tapi kalau huraikan tadi, so kita bekerja betul-betul. Jangan buang masa. Tapi akan ada cakap-cakap yang tak elok keluar di kalangan staff. Di kalangan staff akan ada cakap-cakap tu akan keluar. Kawan-kawan yang negatif. Kau kerjalah macam mana pun. Kau kat situ juga. Kau buatlah apa pun. Selagi mana dia jadi bos kita, kita takkan rasa weh naik pangkat ni semua. Macam tu lah. Anugerah kan cuma sama-sama. Pada dia. Dia akan ada kata-kata negatifnya. Sedangkan dulu waktu mula-mula minta kerja gomen, isi borang, dapat interview, selangkah je lagi nak dapat kerja. Masa tu kebanyakan kita sebut, minta-minta lah dapat kerja ni. Kalau dah dapat, aku tak minta apa dah. Ya. Dah dapat, aku tak minta apa dah. Yang penting dapat kerja dulu. Bila interview, kenapa nak kerja kerajaan? Terjamin kenapa? Boleh buat loan. Aku tak faham apa kaitannya terjamin dengan boleh buat loan. Macam itulah. Jadi antaranya, kita mempertikaikan.
Jadi kalau kita tengok apakah definisi-definisi daripada perkataan tadi, amanah bermaksud menyampaikan hak kepada yang berhak, tidak mengambil hak orang lain dan tidak juga mengurangkan hak orang lain. Kan? Begitu juga kalau perkataan keberkatan, keberkatan ini hanya berlaku ke atas sesuatu yang baik sahaja dan berbentuk nikmat. Dan kedua, jika keberkatan itu berlaku atas sesuatu sedikit, maka ia akan menyebabkan yang sedikit itu menjadi cukup. Dan kalau dia berlaku ke atas sesuatu yang banyak, maka ia akan menyebabkan yang banyak itu mampu dimanfaatkan dan dinikmati. Mampu dimanfaatkan sepenuhnya ke jalan dan keredaan Allah SWT. Ringkas cerita, berkat ni kebaikan yang Tuhan bagi kat kita. Walaupun sikit, tapi berkembang. Tentunya. Ada manfaat dia. Contoh kan, ada orang keberkatan masa, keberkatan duit. Duit dapat. Contoh dulu saya mengakulah, saya masuk pertandingan pidato dan debat. Salah satu cara saya cari duit dulu masa belajar, ada saya masuk debat dan saya dah kira-kira dah, kalau Johan dapat berapa, Nek Johan dapat berapa, dah kira dah. Boleh settle duit yuran ni, cakap tu. Kenapa? Dapat duit yuran, lepas tu bawa makan-makan, habis. Kadang habis macam tu, saya pun tak tahu mana pergi duit tu. Duit yang senang dapat, senang habis. Tentulah. Menang debat, menang debat kenegaraan, bedang menang debat pertandingan debat Piala Perdana Menteri, menang debat pertandingan tertentu, Johan dapat 5,000 tapi bahagi 4. Bahagi 4 orang sebab pendebat 3 orang, seorang tu reserve. Yang reserve pun dapat sama dengan kita walaupun dia tak debat. Macam tu kan, bagi. Kalau 5,000 dapatlah 1,250. Tapi saya dapat satu lagi, dapat lagi RM1,000 untuk pendebat terbaik. So campurkan duit tu, simpan. Tapi belanja-belanja kadang habis. So mana pergi duit tu? So tu soalan berkat tu tadi. Tapi berkat, ui, macam-macam dapat beli. Dapat beli ni, dapat hadiahkan ni, dapat sedekah kat orang ni, dapat ni. Jadi manfaat tu nampak. Macam tu juga masa. Daripada pagi dia masuk kerja, sampailah ke petang, macam-macam benda dia dapat selesaikan. Ada orang masalah, tiba-tiba dah malam, ya Allah Akbar. Macam tak buat apa pun. Ha, mana tu ada masalah sebenarnya. Ada masalah sebenarnya dengan keberkatan masa. Bangun pagi sampai dekat pejabat kan, tak terus kerja, sibuk membincangkan episod drama malam tadi kan. Kau rasa-rasa macam mana, bagus ke tak bagus dia ni? Itulah tu, bincang-bincang-bincang, eh hari ni nak minum mana? Minum, jangan risau, dia geng minum ni geng yang sama, halakah tu halakah yang sama, ketua kumpulan bergantung kepada siapa yang bawa kereta. Ha, tu macam tu lah, dia akan tentukan siapa yang akan tentukan. Pergi minum. Tengah hari kan minum, mungkin keluar awal pula tu sebab nak jumpa anak sekolah dan sebagainya. Petang masuk pejabat tak masuk kedua, kedua tak masuk lagi. 2:30, 2:45 baru sampai. Teruklah jam ni, orang tanya pun tidak. Teruklah. So petang ni nak minum kat mana? Kan pagi tadi dah minum. Bungkus saja. Bungkus. Pukul 3:45 baru masuk pejabat, baru buka fail, baru type-type sikit, tengok jam. Weh, dah pukul 4. Sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah kumpat. Bukan tak rasa, kau memang tak kerja masalah ni. Faham tak? Itu isu dia. Kita gelak-gelak tau. Tapi itu, saya teringat kata-kata Ustaz Haji Nur Azame bin Haji Alias, Imam Besar Masjid Besi Putrajaya. Dia, satu ayat dia yang paling saya tak boleh lupa adalah, kalau kita kerja government, confirm halal ni. Siapa cakap? Belum tentu lagi. Orang lain kerja. Terima kasih. Korang memang nak susun bawah tu lah. Yelah, rak dah ada kan. Macam tu lah. Jadi mana kita kerja, kita kerja macam biasa. Kawan kita kerja teruk ni, dia sampai malam tak balik. Tapi gaji dengan kita sama. Tak ada kita rasa dalam hati kita tu. Persoalan yang nak kita tanya, sepatutnya kata Ustaz Haji Nur Azami yang tadi, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Tu soalan. Kita boleh relax. Alah. Siap sound kawan. Alah, rajin pula. Alah, tutup fail. Siap suruh kawan tutup fail. Kan? Sebab apa? Tak boleh tengok kawan bekerja. Amat relax lah. Alah, tiba-tiba kau rajin dengan ni, pahal. Dia ada. Ada orang macam tu. Jadi itu isu keberkatan. Keikhlasan bermaksud meninggalkan riak apabila melakukan ketaatan, dari sudut istilah bermaksud membersihkan hati daripada bercampur dengan sesuatu yang memudahkan kesuciannya. Dapat melakukan sesuatu dan mencampurinya dengan itu dapat dielakkan. Contohnya macam ni. Kita buat kerja ni memang sekerja ikhlas. Kerja, buat kerja betul-betul. Sebab gaji kita, okay lah, alhamdulillah nanti dapat gaji. Kerja je lah. Kerja bosok buat ni, buat, so ni buat. Tapi kita elakkan dia bercampur dengan benda lain. Sebab apa? Weh, aku dengar bos suka kat kau. Kau buat kerja bagus. Ya.
Nampak? Dia jadi seronok kan. Lepas tu dia makin rajin buat kerja sebab apa? Sebab tiba-tiba dia bercampur dengan niat yang lain. Nampak tak? Niat dia apa? Dah bos suka kat aku, aku kena maintain supaya bos terus suka kat aku. So niat dia sebab nak bos suka kat dia. Percaya cakap saya, kalau buat satu perkara mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Tu je. Minta-minta lah Datin Hasniza nampak kerja aku, boleh aku naik pangkat. Kita akan kecewa sebab Datin Hasniza pun manusia juga. Begitu juga Puan Suryati pun manusia juga. So bila berbincang tentang nak naikkan siapa naik pangkat, bincang-bincang-bincang, seorang bagi idea. Saya rasa dia ni okey. Saya kata, tak boleh. Saya pernah tu. Pernah ada masalah dengan dia. Kenapa pula? Dia dulu masih ni, tak boleh macam tu. Bincang-bincang-bincang-bincang. Akhirnya daripada 5 calon, tiba-tiba yang ke-6 tu pula dapat. Ada macam tu. Sebab simple aja. Bahagian HR. Mana bahagian HR? Angkat tangan bahagian HR mana? Datang aku pula dah. Tak, jangan. Saya tak tanya soalan. Nak tahu je. Siapa? Mana bahagian HR? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang depan ni semua HR. Tak, angkatlah tangan. Mana satu? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Belakang, mana lagi? Belakang, angkat tangan. Kau orang memang tak campur orang lain. Memang campur dengan kau je lah. Adalah gua. Tak, mana bagian HR ni? Dan cuba tengok, kadang dia kan kita sort kan, orang sorting orang minta kerja, tak kisahlah part time, kontrak, kita nak susun kelaikan dia kan. Okay, SPM, kita kata kelaikan SPM je, kita pun asing kan. Okay, SPM, okay, ni, okay, berizak dia bagus. Faham, nampak tak senarai nama tu? Kadang-kadang yang minta jawatan minimum SPM ni, yang minta ada degree pun ada, yang minta ada master pun ada. Lepas tu ada satu tu terlepas pula, pergi bawah almari, borang permohonan tu. Okey, tak dapat je lah tu. Tak, kita nampak macam tak patut kan. Tapi sebenarnya Tuhan dah tulis bukan rezeki dia. Itu sebenarnya. Saya nak bagi gambaran macam tu. Kadang benda tu berlaku. Lepas tu, yang ni kita tengok lah. Tiba-tiba pula. Kau tahu, pakai t-shirt, pakai sini. Tak patut lah, kita tak payah bagilah. Kadang perbincangan sesama dia. Kan? Kadang berlaku benda tu. Sebab sebenarnya bukan. Kita memang kita nak salahkan manusia. Tetapi hakikatnya, Tuhan kalau dah tak izinkan, macam itulah keadaan dia. Itu sebabnya kita jangan salah faham. Itu sebabnya kadang-kadang manusia ni sampai terlupa nak bersyukur. Bersyukur dalam hidup dia. Kan? Keikhlasan ni satu benda yang kita buat mengharapkan pengiktirafan daripada Allah saja. Bukan daripada manusia. Kalau macam tu cara kita fikir, senang. Ha. Kita akan bahagia. Nak bahagia dalam hati ni install 5 perkara. Install 5 perkara dalam hati kalau nak bahagia. Jangan salin. Tak apa, saya tahu you all hafal. Tak usah. Jangan salin. Yang pertama, sabar. Kena ada. Kalau tak sabar, you all takkan dapat duduk dekat depan sofa ni. Tak boleh. Hanya yang sabar-sabar aje. Puan Suryati pun dah duduk dah kat belakang dulu. Sekarang duduk depan. Betul? So jangan komplain. Kita kursi plastik. Dia duduk sofa, sedaplah tangan macam ni. Contoh kan. Itu sebab saya cepat-cepat naik ke atas, sebab tanggungjawab besar. Yang duduk kat bawah ni, duduk dalam kursi sedap ni, tanggungjawab besar. Nak kencing pun tahan. Yang belakang tu balik pun orang tak perasan. Tak. Saya nak bagi pemahaman analogi ni tanggungjawab tau. Kadang-kadang kita gemar tengok benda-benda yang material ni. Oh ya Allah, best lah dia. Dapat kereta besar, ada driver. Sedap. Tak sedap pun. Sebab apa, tanggungjawab dia besar. Nampak tak? Kadang-kadang Puan Suryati dan Tina Sniza, kadang pukul 5 tak boleh balik lagi. Kena jumpa ni lah, kena meeting lah, kena itulah. Kita dah bincang lah, pukul 4 dah bincang lah pasal malam mana malam ni. Dengan anak nak makan mana malam ni. Betul, itu sebab saya kata, tanggungjawab. Termasuklah yang bercakap ni. Kan ada orang cakap, seronok lah dia ke sana kemari. Pagi tadi Putrajaya, petang ni sini. Malam ni Bangi, seronok lah dia. Besok pergi Perak pula. Kan, nak petang Penang, malam Melaka. Ya Allah, macam mana tu? Kan, seronok lah kan, seronok. Kita tengok berdasarkan material yang kita tengok. Tapi saya hari-hari doa. Minta-minta lah program petang ni batal. Tak dapat. Tengok jadi pula kan. Kan, jadi pula. Contohlah, sebab
Bila bila keadaan tu macam tu, sebenarnya kita gemar melihat apa yang orang ada. Manusia ni, yang pertama tadi sabar. Kedua yang kena ada, syukur. Syukur. Bila kita duduk ni, maknanya kita ada kerja. Dan sudah tentu, petang ini adalah program yang menggembirakan kita petang ini. Sebab maknanya tak payah kerja. Tak payahlah kau buat muka macam sonok sangat nak dengar ceramah nyampah lah kau kan. Kan minta-minta lah habis aku lima, balik terus balik aku lima, minta lah aku lima, ya Allah, macam tu kan. Tapi tak, sebenarnya tak, dan ni saya bagi contoh lah. Sebab maknanya kita ada kerja. Ada orang kat luar sana bawa file folder ni, kulu-kilir tengah fikir nak kerja apa. Kerja tak ada. Saya buka jawatan, jawatan dekat pejabat saya, nak cari orang yang kerja sebagai pembantu tadbir pejabat je. Yang minta tengok degree, lepas tu result dia, ya Allah Akbar, dean list. Setiap semester 3.6, 3.7, 3.8. Macam mana tu? Saya nak ambil dia pun takut. Kalau kau kerja dengan aku 2-3 minggu dah keluar pergi tempat lain, dapat offer tempat lain. Saya tak nak. Itu masalah hari ni. Kan? Tu saya tanya, apa jaminan awak tak pergi tempat lain? Saya nak tunggu jawapan dia. Kalau jawapan dia, dia jawab apa? Eh, tak adalah, selagi mana syarikat memerlukan saya. Kau ni, aku interview kau ni, memang aku perlukan kau. Aku tanya kau, jaminan kau tak pergi tempat lain. Yalah, asal gimana diperlukan. Kau faham ke tak aku cakap ni? Tapi jawapan yang paling baik, kalau nak jawab, saya ajar dia. Kau cakap, sebenarnya saya, insyaAllah saya akan kerja lama. Sebab kalau betul lah saya nak pergi tempat lain, dah lama saya pergi dah. Dengan result saya yang bagus macam tu, tak ada tempat pun nak ambil saya. Cakap macam tu. Nah, itu pun nak diajar. Nampak lah kan? Jadi, tak kisahlah. Jadi, makna kata keadaan sekarang ni, orang nak tempat kita. Tak percaya. Contoh eh, puan. Puan yang baju biru ni. Ha. Siapa nama puan? Ha. Azila. Puan Azila, berhenti je. Jangan kerja kat sini. Buat ni. Notis berapa bulan kalau nak berhenti? 3 bulan. Jangan risau. Belum cukup bulan pertama notis tu, iklan baru dah keluar. Nak gantikan tempat dia. Nak tunjukkan apa? Jawatan ni pun bukan kita punya. Itu sebab kita kena syukur. Tapi kenapa manusia tak bersyukur? Ada 3 sebab manusia tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah daripada kita. Itu sebab Nabi suruh kita tengok orang lagi susah daripada kita. Dengan cara itu kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, kenapa manusia tak bersyukur? Dengar ni baik-baik. Manusia tak bersyukur sebab sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia. Tak. Sebenarnya apa yang kita ada hari ini sebab Tuhan izinkan. Ada orang tak payah usaha pun dapat. Mak ayahnya kabel tolong-tolong dapat. Ada. Ada. Tetapi kalau Tuhan tak izin, tak dapat. Itu je. Nampak tak? Itu sebab saya kata, jangan kita cakap, aku dulu kerja keras, kau pun kena buat macam aku. Itu sebab aku. Tak, tak. Orang lain pun meniaga juga. Tapi kenapa dia meniaga meletup-letup tu? Kuih keria antarabangsa. Ha? Sejak bila kuih keria tu sampai kat Sweden? Dia yang mengaku kuih keria dia antarabangsa. Sebab kebetulan bandar tu bandar bersejarah, ramai pelancong datang beli dekat sana. Tapi kita pun buat kat keria antarabangsa. Kita buat kat KL, kita buat kat Johor. Tapi tak jadi macam tu. Sebab apa? Tuhan tak izinkan. Kalau cakap pasal kerja keras, ada satu hamba Allah pukul 4 pagi dah bangun, bawa lori ni, punggah barang ni, lori hantar roti ni. Pukul 4 pagi sampai pukul 7 pagi, balik parking lori, dia tukar pula baju jadi pengawal keselamatan sampai pukul 6 petang. Pukul 6 petang, tukar baju lagi. Kali ini pakai apron, ambil upah basuh pinggan kat restoran mamak. Pukul 11, baru balik rumah. Anak semua dah tidur. Pukul 3 pagi, dah bangun nak pergi hantar lori lagi, bawa lori tadi. Tak cukup kerja keras ke orang ni? Tak usaha ke dia? Usaha, tapi Tuhan belum izinkan dia senang macam kita. Ada seorang kandidat yang interview dengan saya itu, dia kerja polis bantuan dekat satu universiti. Jadi guard lah, pengawal keselamatan, polis bantuan. Berapa gaji? 1,200. Berulang. Seremban KL. Seremban KL. Berulang. Lepas tu kalau dia nak lebih overtime, dia kena ambil satu shift lagi. Dia ambil satu shift lagi, dia pernah accident, semak ngantuk, dia terlanggar satu besi. Luka-luka kaki. Tak berbaloi pun.
Kata orang nak kerja pun nak kerja, tapi kerja tak ada. Itu sebab kita kena belajar syukur dengan apa yang kita ada. Dan yang paling penting juga, apabila kita bekerja, bekerjalah dengan dengan baik. Itu yang ada keadaan keharmonian, bersesuaian dan sebagainya. Jadi sabar, syukur. Ketiga, hikmah. Percaya pada hikmah. Ada kebaikan yang aku buat ni. Aku kerja-kerja teruk-teruk ni tak dapat apa. Jangan cakap tak dapat apa. Ada manusia ni dia boleh cakap tu. Aku kerja kat sini memang tak ada rezeki. Astaghfirullahalazim. Hilang akal apa cakap macam tu. Kerja kat sini memang tak ada rezeki. Apa tu? Dia boleh cakap macam tu. Kerja kat sini tak ada rezeki. Ada satu hamba Allah masa saya bekerja dulu. Saya dulu kerja jadi pengarah undang-undang dan penguasaan. I'm a legal advisor previously. Memang. Nampak air kampung ni. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Speaking London, no. Saya pernah satu insiden satu malam tu, saya nak ambil barang dekat pejabat, dekat ofis saya. Saya masuk dekat pejabat saya, macam ni lah, lebih kurang macam ni lah. Pejabat lama kan, masa tu. Macam mana? Macam ni. Tu saya pandang kan. Jangan nak bohong lah tu design terkini. Jangan nak bohong lah kata kan. Tingkap macam tu, terjuntai lagi macam tu, oval macam tu kan. Tak, di design ni. Tapi, yalah tak. Saya nak beritahu pejabat lama. Saya pejabat saya tu pejabat lama. Lagi lama daripada pejabat ni. Masa saya sampai pukul 9.30 malam, saya masuk kat pejabat. Tengok pejabat saya terang. Aik. Siapa pula yang kerja? Rupanya ada seorang. Nama dia Encik Aziz bin Mat John. Nama sebenar. Memang nama dia. Bukan nama dia buat-buat ni. Nama Encik Aziz ni. Dia tengah susun file, type, buat kerja apa semua. Eh, Encik Aziz tak balik lagi. Ah, biasalah bos, dia kata. Saya memang 2 tahun nak pencen ni. 2 tahun dia nak pencen. Dalam tempoh 2 tahun nak pencen. Kalau tak ada hal, Isnin sampai Jumaat, kalau tak ada hal, memang dia akan overtime. Saya cakap apa? Hui, banyaklah duit OT Cik Aziz. Tu dia jawab apa? Eh, tak adalah. Untuk 2 tahun ni, saya tak claim. 2 tahun, kalau dia tak ada hal, dia akan buat overtime setiap hari daripada pukul 5 tu sampai pukul 10 malam. Kalau ada hal, baru dia tak buat. Kalau tak, dia memang buat overtime. Dan dia tak claim. Saya kata, kenapa? Saya kata. Sebab dia kata, saya tak tahu macam mana lagi cara saya nak balas jasa tempat kerja saya, tempat saya cari rezeki. Saya buat loan, saya dah boleh settle. Alhamdulillah, loan saya pun dah selesai. Loan rumah saya dapat daripada tempat kerja kat sini. Anak saya semua lepas. Anak saya dah kahwin pun ada. Anak saya dah masuk universiti semua. Saya ingat tu. Dan saya jumpa dia. Wallahi, saya jumpa dia. Ni cerita bukan buat nak bagi sonok-sonok tak ada. Saya jumpa dia tersempat kat kedai makan. Saya tersempat dekat kedai aksesori kereta. 2 kali saya jumpa lepas pencen. Saya jumpa dia. Dia bawa kereta Proton lama dia tu. Sebab masa tu dia nak tukar seat dia tu, cover seat dia nak tukar cover seat. Kereta orang tua sama dengan saya. Tapi elok lagi bos, dia kata. Sehat lagi dia. Anak-anak semua berjaya. Dia tak claim. Berbanding setengah orang dekat pejabat kerajaan. Tak buat tapi claim. Tak, saya nak beritahu apa? Saya nak beritahu, jangan cakap kita tak ada rezeki. Jangan cakap. Kadang-kadang kita nak 7 benda dalam hidup ni. Nak kaya, nak duit banyak, nak kereta besar, nak rumah besar. 7 benda, Tuhan dah bagi 5. Sibuk bising 2 yang tak dapat ni, dia kata tak ada rezeki. Nak kahwin dah, dapat kahwin dah. Nak beli rumah sendiri, dah ada rumah sendiri lah. Tapi tak puas hati tengok rumah orang lagi besar. Buat apa? Contoh saya nak tanya. Sekarang ni Puan Azilah sekarang duduk rumah macam mana? Kau je lah kena lepas ni. Puan Azilah duduk rumah macam mana sekarang? Rumah teres ke? Rumah semedi ke? Ha? Quarters kan? Quarters. Okey. Saya nak tanya. Nak tak duduk, nak tak duduk rumah banglo? Kalau ada rezeki lah, nak tak rumah banglo? Nak. Siapa tak nak rumah banglo? Betul tak? Yang sebelah tu Puan apa? Doktor apa? Puan apa? Noraini. Puan Noraini duduk rumah macam mana sekarang? Rumah flat. Nak tak kalau dapat rezeki rumah babang lo? Nak kan? Semua nak. Saya nak tanya. Sekarang dekat quarters, bila P berapa sekarang? 80 ke 100. Tiba-tiba bulan ni 200 macam mana? Kita, wih, mahal 200 ni. Ha, siapa yang ni tak tutup api, bising. Puan Noraini, sebulan berapa kat rumah flat tu?
Tak tahu asal, memang tak pernah bayar je. Jana. Suami yang bayar. Tak lebih kurang berapa kalau tengok, kalau ingatlah. Lebih kuranglah kan. Okey. Rumah banglo dapat macam tu. Tak dapat. Rumah banglo boleh jadi 800 ke 1000 lebih sebulan. Bungalow. Kita boleh dapat. Macam mana aku kalau boleh nak dua rumah banglo tapi nak bayar bil elektrik sama macam rumah flat, memang tak dapat. Dia datang dengan komitmen tu. Nak jawatan lagi tinggi tapi tak nak kena marah. Macam mana? Nak jawatan lagi tinggi tapi nak nak balik pukul 5. Macam mana? Mana boleh? Kalau ikutkan grade 19 balik pukul 5. Grade 22 balik pukul 5:30. Grade 36 balik pukul 6. Grade 41 balik pukul 7 ke atas. 44 memang balik pukul berapa? Balik pukul 10 malam. 48, 11. Kiranya kalau pengarah yang pakat duduk depan ni memang tak balik, duduk sini terus. Tak, sebab saya maksud saya tu, saya nak gambarkan komitmen. Kita memang cakap, senanglah, senang. Tak senang. Percayalah, saya dulu saya paling rindu apa tau. Waktu saya mula-mula bekerja, mula saya jadi timbalan pengarah. Saya jadi asisten pada pengarah saya. Ui, seronok pergi meeting masa tu. Macam mana Samsul? Ni macam mana? Ah, tak apa, nanti saya refer dengan pengarah saya. Saya boleh jawab macam tu. Tapi bila kita dah jadi pengarah, kita tak boleh jawab macam tu. Nanti saya refer dengan office boy saya. Nanti saya check, saya punya kerani cakap apa. Tak mahu dia macam tu dah. Kita kena jawab sendiri, tanggungjawab dia besar. Nampak tak? Kita bolehlah duduk rumah banglo tapi bayar bil sama macam rumah flat. Dengan satu syarat, aircon dengan kipas bayar pasang dekat bilik utama saja. Bilik lain pakai kipas hati. Macam tu. Tak boleh. Sebab saya kata, semua tu datang dengan tanggungjawab. Ada yang akan kita lepaskan. Kena ingat tau. Sekarang kita doa. Aku doa tak mau makbul. Kena faham. Sangka baik dengan Allah. Kita boleh berdoa dengan Allah ni tiga je. Pertama, Allah bagi sama macam yang kita nak. Masa tu kita pun cakap, oh rezeki, alhamdulillah rezeki. Kedua, Allah tak bagi sama macam kita nak, Allah bagi lagi baik lagi. Kedua. Yang ketiga, Allah tak bagi atas dunia, Allah simpan untuk kita akhirat besok. Sangka baik dengan Allah. Itu je. Kita nak minta sangat jadi sesuatu. Buat apa? Dulu kan saya tengok anak murid debat saya. Seorang jadi da'i. Seorang jadi PU. Pencetus ummah. Yang seorang jadi imam muda. Ada, saya tak nak sebut nama dia. Itu semua anak-anak murid debat saya. Ramai dah. Oh, bagus. Seronok tengok anak-anak murid keluar TV. Popular dan sebagainya. Sekali tuan guru dia keluar. Ya Allahu Akbar. Barulah aku tahu. Saya rindu momen saya sebelum saya jadi Samsul Debat. Kalau saya belum jadi Samsul Debat, saya boleh duduk dekat depan tu dengan tenang. Tak ada orang kacau nak ambil gambar. Tadi ada orang datang tu macam ni je. Ambil gambar. Dia tu apa hal tu? Betul. Contohlah kan. Itu tak apa. Ada satu tu saya tengah melepak makan dengan family. Tiba-tiba handphone depan muka ni. Siapa pun nak tengok. Takkan ambil gambar. Tak boleh. Bayangkan anak saya sama cakap, bah, dia tak faham ke kita nak rehat, nak makan, dia kata. Saya kata, agaknya memang tak faham lah kot, dia kata. Contoh je lah. Sebab saya kata, jangan minta. Satu benda kita, kadang Tuhan tak bagi, mungkin dia tak baik buat kita. Tapi saya ambillah lah, syukur lah. Rindu momen. Sekarang ni nak pergi makan dengan family, kita cari, ah, yang ni okey, sini tak ramai orang. Masalah yang tak ramai tu tak sedap. Faham tak? Itu sebab saya kata, tak usah, jangan minta. Eloklah suami kita tak popular. Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin, Iron Aziz. Biarlah isteri kita tidak secantik Fazura Luna Maya. Syukur sebab bila tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka dia? Ha, tu. Kau tanyalah purist, aku dah tanya dah. Sama yang gelap dia, Ustaz. Gelap aku. Iya. Yang kita sibuk nak akan apa yang orang ada, buat apa? Bestnya rumah besar dapat duduk macam tu. Kita duduk rumah kecil. Tak sampai setengah jam dah settle kemas satu rumah. Apa masalah? Rumah kita comel je, sweet-sweet je macam tu. Kan? Lepas tu berlaga dengan suami Karen. Cuma rumah kecil. Kan? Rajin beranak pula tu. Assalamualaikum. Salam beranak. Assalamualaikum. Salam beranak. Bagi salam menyawan beranak. Yang faham, tak faham, sudah. Yang seorang tu tak sempat bagi salam.
tepuk nyamuk eh, beranak la ilaha illallah pun tak faham, hantarlah kau malah cerita. Macam itulah keadaan dia. Itu sebab saya kata tadi, saya nak ajar konsep tu. Syukur. Ketiga, hikmah. Ada kebaikan Tuhan nak bagi kat aku ni. Aku kerja. Boleh Tuhan bagi benda lain ni kita tak nampak. Keempat, redha dengan ujian dan dugaan. Kerja kat sini ada ujian. Mesti punya. Mana boleh tak ada ujian. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Dan yang kelima, ikhlaskan hati kita. Contoh yang kita cerita tadi. Ada lima-lima ni, install. Sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas, bahagia. Dunia akhirat bahagia. Ya, tak ada sibuk dah. Tak apalah. Tak naik pangkat dah macam mana. Dah bukan rezeki. Settle. Yang kita marah dengan tak dapat APC, kenapa? Kita tengoklah pada dia. Macam dia sorang je kerja. Kita ni apa weh. Lepas dapat APC ke kawan, kau tengok. Yang dapat APC semua. Bukan kerja pun. Pemalas, kau tengok. Jadi syukurlah kita tak dapat anugerah, orang pun tak perhatikan kita. Betul tak? Dah tentu-tentu pemalas. Betul tak? Nah, jadi, tak adalah. Maksudnya, kadang-kadang ada juga keburukannya bila kita ni. Kita rehat sekejap pun ni heboh kan. Pasal kita berehat, seolah-olah berehat selama-lama. Aduh. Kena ingat tu. Itu sebabnya, jangan kecoh tengok APC. Yang kita nak marah sangat APC ni kenapa? APC ni bukan apa sangat. APC dapat apa? Pertama dapat apa? Nah, nampak sangat kau nak duit tu. Bukan duit dulu. Yang pertama sijil penghargaan. Faham? Duit tu iringan. Kau tahu? Duit 1,000. Saya sebut 1,000. Kau faham? Banyak sangat ke 1,000? Tak banyak. Bahagian HR tadi, dia dah nampak dulu senarai penerima. Atas kepala surat sulit dan rahsia. Hello. Kau nak belanja aku apa? Ni kerja bahagian HR ni. Kau nak belanja aku apa? Kenapa? Aku tak faham lah. Belanja kenapa pula? Tahniahlah. Kau dapat APC tahun ni. Ya. Senarai nama kau kat tangan aku. Ya ke weh? Ha-ha. Tapi jangan beritahu orang lain tau. Sebab ni sulit dan rahsia. Lepas tu semua orang tahu tak? Tahu. Dah macam mulut anak ikan. Bila nak manja. Tu yang bila naik atas pentas, terima sijil muka dah tak elok. Sebab duit dah banyak keluar. Bukan banyak pun 1,000. Buat tak? Itu sebabnya pada saya sarankan, pada hari kualiti, hari inovasi yang kita bagi hadiah APC ni, tambah anugerah-anugerah lain. Contoh, markah SKT 90% ke atas, bagi sijil. Sign. Bagi bos sign. Jadi boleh dia frame kan gantung kat rumah. Markah SKT 90%. Oh, mama. Mama dapat A, markah kerja mama. Itu normal tau. Normally 95 and above. Wah, macam tu. Nampak tak? Barulah belagak maknya. Nampak tak? Lepas tu, tak pernah MC tahun dinilai. Masa tu muntah darah pun kerja. Eh, kau baliklah. Kau dah muntah darah ni. Kau tak dapat sijil. Sentu sekali lah. Lepas tu tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya, ya. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa? Maksudnya ayah kau tak pernah lewat pergi kerja. Biasa tengok ayah lewat. Ada caranya. Wajar punya bapak. Dia ajar pula budak tu caranya. Mengasam betul. Kan sini tak adalah. Semua pakai thumbprint dah kan. Tak ada pakai ni lagi dah kan. Okay. Ada lagi yang pakai? Ya Allah. Tolong beritahu dekat bos. Ni dah masuk tahun 2024. Kita dah bergelar negara maju. Kau pakai sotong kurita atau lagi buat apa? Keluar kan apa bandanya. Tapi yang tu bagus. Dia memabitkan kemesraan antara staff. Confirm dia hadir, confirm ya. Tertam. Dia pernah datang tak? Tertam. Nampak? Tu yang banyak keadaan, roh dah sampai, jasad belum tiba. Allahu akbar. Jadi itu dia. Eh, jadi tambah anugerah-anugerah lain. Jadi kalau kita tengok kan, dalam hal ni kalau kita tengok tentang amanah yang diberi ni,
semua benda akan dibalas. Allah Ta'ala akan balas. Kalau tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah Ta'ala beritahu apa? Bagaimana kalian tegamak kufur, yang ini ingkar. Sedangkan dahulunya kalian mati. Maksud mati yang pertama ni belum lahir. Dan kalian dilahirkan, kemudian dimatikan dan dihidupkan kembali untuk disempurnakan balasan bagi kalian. Maknanya, apa yang kita buat akan dibalas. Kedua, surah Ali Imran ayat 185. Sesungguhnya yang hidup pasti akan mati, pada hari kiamat jua lah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat masuk syurga dan dapat mengelakkan neraka, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, ayat ini kena ingat, ingatlah bahawa dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nak sangat kan? Nak sangat. Tapi bila dah dapat, tak sama macam yang kita nak. Nak sangat kahwin kan? Mana ada orang suka kahwin? Tak ada. Mana ada orang excited kahwin? Tak ada. Yang ramai excited nak kahwin. Excited dah kahwin, saya tak pernah jumpa. Yang ramai excited nak kahwin, nanti datang tau eh. Datang dalam pukul 10 tu boleh datang, pukul 11 tu dah start makan dah. Tapi pukul 2 mungkin dah tak ada dah sebab outdoor. Ambil gambar bari-bari dekat jalan kereta api tu. Dekat Masjid Besi Putrajaya angkat kain gaun. Setulah. Tapi lepas 2-3 bulan kahwin, macam mana kahwin? Okey. Sofa sobu. Alhamdulillah. Okey. Tak ada pun jawab. Ya Allah, kenapa aku tak kahwin daripada dulu? Tak ada. Tak pernah jumpa lagi. Sebab perkahwinan ni satu perjalanan. Macam tu kat bekerja. Dulu dapat kerja, posting, dapat bekerja dekat pejabat kesihatan. Kan, saya tak tahu pula dia ada tunnel dua. Orang masuk. Berdebar aku lalu ikut jalan tu tadi. Betul ke tempat ceramah aku kat sini? Masih ada lagi, masih ada lagi pejabat di sini ke? Contoh. Tak adalah. Tak, kita nak kan sampai buat kenduri kan tak? Dapat kerja government, dapat dah tahu dapat surat kerja dah mula bila kan? Ya Allah, tak sabarnya nak kerja. Buat kenduri, doa selamat kat rumah. Alhamdulillah, nak kerja pejabat kesihatan. Ya, nak engkau. Betul tak? Tapi bila dah kerja, rasa biasa je. Yang kenapa lah aku kerja? Bila dah kerja, bila lah nak kahwin? Bila kahwin, kenapa lah aku kahwin? Bila lah nak ngandung? Bila mengandung, azabnya ngandung. Bila lah baby ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapa lah kau keluar? Ngazab nak menjaga budak ni. Yang laki ni mengangkang aja tidur. Marah suami tidur. Bila lah baby ni nak cakap? Bila lah baby ni nak berjalan? Tak teh. Bila budak tu dah berlari, duduk. Marah budak tu berjalan. Ajar budak tu cakap, Mama. Kau main lagi mama. Kampung lonik, berbondor. Mama. Kampung mana? Jasin. Sama. Tapi nak tu, tak salah. Jadi ada gelaran. Pagi mama, papa, ajar dia cakap. Sekali bila budak tu dah bercakap, banyak tanya, kau diam boleh tak? So, budak tu diam. Tentulah kita. Nak sesuatu, bila dah dapat, kita lupa. Jadi dalam bekerja ni, nak dapatkan ni, keikhlasan ni, keharmonian, keberkatan. Nombor satu, jujur. Jujur bekerja. Kita kena ada prinsip ihsan. Prinsip ihsan ni, kita buat sesuatu. Contoh macam ni lah, kita naik kereta, sampai kat traffic light tu, kita nampak ada countdown. 129 saat lagi, 128, 127, 126. Masa tu pukul 12 tengah-tengah malam dan tak ada satu umat pun kat situ masa tu dan tak ada CCTV. Soalan saya, apakah yang akan, lelaki diam, saya tanya perempuan, apakah yang akan kita lakukan? Jalan aja, nampak? Itulah jawapan orang perempuan. Berbeza dengan lelaki, dia akan tunggu sambil zikir. Dia akan tunggu, ya Allah, subhanallah. Perempuan marah. Dia kata, tak penat ke jadi munafik? Dia kata, tak adalah, betul lah tu. Itulah nak gambarkan, nak bagi faham maksud ihsan. Maksudnya kita akan tetap ikut peraturan walaupun tak ada siapa memerhatikan. Prinsip ihsan adalah buat sesuatu seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan kalau kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita.
Macam kat restoran mamak kan. Bila bosnya ada dekat dekat cashier tu. Atas meja lap, bawah meja lap. Sama ada tak duduk pun. Tak duduk tu. Daripada pagi mereka petang tak duduk sampai tukar shift tu. Oh, bagus betul. Tapi bila bos dia tak ada, dia masih lagi rajin macam tu. Sebab dekat cashier tu ada CCTV. Walaupun dia tak nampak bos dia, dia yakin bos nampak dia. Faham tak? Macam itulah nak bagi faham. So jujur, jangan menipu. Kamu dekat mana sekarang ni? Siapa nama puan? Yang pakai semata dengan puan? Ha? Johani. Syuhada. Ha, Syuhada. Syuhada, you kat mana sekarang Syuhada? Bos tanya. Syuhada kat mana sekarang? Saya dekat ofis saya sekarang. Macam mana kau kat ofis? Aku kat depan meja kau ni. Ha. Jangan. Jangan tipu. Jangan tipu klaim. Klaim tak pernah tambah pendapatan. Klaim hanya cover sebahagian daripada apa kita dah belanjakan. Tak berkat buat apa. Klaim overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Tak boleh. Mileage. Jangan tipu. Macam mana 5 orang beli kursus yang sama tetapi klaim beza-beza? Jawab. Bahagian kewangan pula dipersoalkan. Mana bahagian kewangan? Angkat tangan. Belakang bahagian kewangan, angkat tangan. Bahagian kewangan 1, 2. 1, 2, 3 ni semua. Satu lain tu. La ilaha illallah kau orang ni. Sian yang tak campur orang. Sian kau tak pernah tak muak dengan kawan kau tu. Cuba cari kawan-kawan lain. Okey. Jadi bahagian kewangan dia akan query, betul tak? Kenapa klaim ni lebih sedangkan semua kita buat kursus yang sama? Adalah bunyi-bunyi yang tak elok. Macam duit mak ayah kau. Memang dia sebut macam tu. Tapi jawab, memang sebab bukan duit mak ayah akulah aku tanya. Sebab ni bukan duit aku. Aku kena tanya, kalau aku silap buat, kalau aku luluskan nanti, aku yang kena surcharge. Tu kena faham tu. Jawab dengan jujur. Memang mileage saya berbeza sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout saja 5 kali saya pusing. Saya tak dapat decide mana satu simpang yang harus ku tuju. Tiba-tiba dekat tunnel saya berhenti. Kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Gelap pula tu. Apakah yang ada di hujung terowong? Macam itulah kan, macam itulah kan. Drama sangat kan, macam itulah kan. Mana kau boleh duduk sini lagi ya, kerja? Aku tengok cerita Beauty and the Beast dulu. Aku ingat terowong tu lah dia pakai buat cerita tu. Saya tak kisah ucapan saya ni direkodkan. Karena mudah-mudahan kita akan berpindah ke pejabat yang baru. Ya, mana kau pun tak suka dia sini. Tapi sebenarnya eloklah duduk sini. Kan orang kampung semua tu. Kerja mana? KL. Jangan macam sakit. KL kau tahu. Pusat bandar betul. Dekat dengan Masjid Negara. Dekat dengan TV Al-Hijrah. Dekat sisi kita PKTM tu. Ya Allah Akbar. Kita dah biasa. So okey je. Oh God. Aku risau dia terowong tu kat kereta api lalu kat situ. Aku punya sebelah. Seronok kan duduk tu tengah pergi kereta api. Tentulah. Saya bukan kutuk tau. Tak, saya gembira. Saya yang sekali-sekala datang ni saya seronok lah. Ha, macam tu lah. Kalau tak membahan bukan sama serbat lah. Allahuakbar. Saya minta maaf eh. Minta maaf. Gurau. Jangan tipu klaim. Jangan. Sebab keberkatan. Nampak? Macam klaim klaim hotel kan. Kena ikut kelayakan kita. Betul tak? Klaim kelayakan kita RM70. Mana datangnya hotel RM70? Saya sekarang dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% discount. Tapi bukan semua hotel Oyo dapatlah. Ada satu hotel yang hebat dekat Shah Alam. Aku tunjuk kat pesara. Tahu tak budak tu belah? Ustaz yang buat kelakar boleh tak? Rupanya hotel tu tak terima. Saya minta menteri tolong perhatikan sikit. Macam mana ada kad pesara tidak diterima di hotel-hotel tertentu? Kenapa? Wah. Macam itulah. Macam itulah. Jadi kita ikut kelayakan kita. Jangan kita nak tipu. Kalau kita ambil hotel yang hebat, nak seronok selesa sikit. Sebab hotel yang RM75 tu ada tapi sempit. Belaga-laga ke dinding bilik air tu. Mandi macam tu. Tak boleh bergerak. Sikit-sikit.
Nak dapat hotel besar, katil besar, kena tambah duit sendiri. Tak apalah. Dan klaim ikut kelayakan kita. Kalau dengan izin ketua jabatan, boleh klaim penuh. Nampak tak? Jangan tipu. Kedua, amanah jaga. Jangan guna perkara yang bukan hak. Saya ingat saya cerita amanah tadi. Tidak mengurangkan hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Jangan guna mesin fotostat untuk fotostat IC dan suap anak-anak untuk tujuan sekolah. Itu tujuan pribadi. Tak halal setitik pun dakwat carbon mesin fotostat untuk tujuan pribadi. Guna mesin fotostat, fotostat dokumen pribadi untuk personal loan. Tak boleh. Kat luar baru berapa sen aje. Tu sebab korang loan kau tak lulus. Sebab berkat tak ada. Pergi kedai sana kat luar tu bayar 50 sen, 60 sen, bayar singgit lebih pun. Yang penting berkat sebab duit kita sendiri. Nampak tak? Kalau perkara sekecil itu kita tak boleh jaga, macam mana nak jaga benda lebih besar? Bawa anak kat pejabat, duduk. Jangan kacau mama. Nak ambil kertas orang selai, nak ambil pen orang sebatang, kertas pen semua pejabat ni. Mana berkat? Kalau perkara sekecil ini tak boleh jaga, macam mana cara nak jaga perkara lebih besar? Sejajar dengan apa yang disebut oleh seorang pemimpin negara kita. Kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini contoh. Nampak tak? Betul lah Perdana Menteri sebut macam tu. Benda amanah tak boleh jaga, benda kecil tak boleh jaga, macam mana jaga lagi besar? Nampak tak? Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain ukhuwah. Nak dapat keberkatan, keikhlasan, jaga hubungan satu lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Jangan. Buang benda-benda tak elok dalam hati kita. Tadi install, ada benda yang kita kena uninstall. Apa dia? Pertama, buang tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham tak orang perempuan? Jangan tamak, kongsi tak apa. Orang perempuan faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak? Setuju tak? Itulah dia orang perempuan. Dia memang tak membunuh, tak mencuri, tak menipu. Ada satu benda dia tak boleh buang dalam hati dia. Sangka buruk. Jangan tamak, kongsi tak apa. Apa masalah? Kalau ada jamuan makan, kejap lagi ambil makanan, bungkus, packing, tak boleh habis, share. Ada maklumat baik pasal ceramah hari ini, share dalam media sosial. Ada duit lebih, jangan simpan, tamak seorang, sedekah bantu orang. Kongsi, itu maksud saya. Sangka buruk tak habis. Apa masalah? Yang kedua, jangan sombong. Kata Nabi, takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walau sebesar biji sawi. Samsul Debat, berapa lama jadi Samsul Debat kan? Saya ingat tahun depan ada dalam ceramah lain. Mungkin Samsul Debat, Debab, Debi, Debu semua ada. Betul. Isteri saya bising, ceramah, 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 apa ceramah, ceramah je. Saya kata, abang ceramah 2-3 tahun je lagi ya. Besok abang dah bersara, berduduk rumah, jangan kau muntah tak muka abang, sudahlah. Saya nak sangat. Tu saya kata, tak makbul doa, minta batal program petang. Tadi tanya, kat mana? Kat mana? Dia tanya lah. Kat mana lah? Aku kat depan sana. Aduh. Eh, sana. Sana ke sini? Oh, sana. Ha. Nampak tengok kita pergi tadi, nak selfie. Okay, tapi. Tu saya kata, tak sombong. Dulu hebat macam mana? Dulu menyanyi punya hebat, tarik ni sampai not sampai ke langit ni. Tapi masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak nyanyi. Kalau dia paksa juga note tu sampai ke langit, dengan dia, dia ke langit. Dulu berlakon jadi hero, sekarang watak jadi driver. Dulu berlakon jadi heroin, dalam majalah UATV, pusat tengah jadi poster. Sekarang berlakon watak orang gaji, saya cakap Indon lagi, dah tak ada watak dah untuk dia. Nak belagak dengan apa? Kan? Nak belagak dengan apa? Tu saya kata dengan tim saya dekat pejabat, saya kata tahun depan saya nak slowkanlah ceramah. Slowkanlah. Kurang-kurangkanlah ceramah tu. Sampai tak sempat masuk pejabat. Tak sempat. Ni bulan 9 ni lagilah 9, 10, 11, 12 setiap bulan pergi umrah. Jadi lagi kurang waktu ceramah. Siapa yang tanya sekarang memang tahun depan.
Terpaksa macam mana, penat, orang penat. Tapi tak apalah, kita buatlah apa benda kita, ikhlaskanlah hati kita. Mereka Allah bagilah apa yang baik-baik untuk kita. Kan? Itu dia kata, jangan sombong, tak ke mana pun. Tak ke mana pun. Amitabh Bachchan tu dulu, dia tak nak bawa otak lain, dia nak jadi hero je. Nak jadi hero je. Sampai masanya, dia kena terima hakikat. Akhirnya dia berlakon jadi bapak, langsung meletup satu dunia box office. Kabikushi Kabigap. Itu filem pertama dia jadi otak bapa, bawa otak bapak. First time. Itu sebab dia kata-kata kena korbankan ke tepi, tolak ke tepi. Kesombongan ni tak ada apa pun. Sampai masanya, kita jadi bau gila kau, pangkat dia nombor satu dalam pejabat tu. Nombor satu tu, tiba-tiba kat ujung tiang masjid tu. Palu pencen. Sampai masa pencen. Tidak. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Apa maksud dengki? Hasad. Hasad dengki, kalau kita combine apa maksud dia? Yang Islam. Biasanya pencamah pertama, pertanya, dia jawab balik sebelum. Hasad dengki ni maksud dia. Ni okey-okey lah, senyap tu okey-okey tak jawab. Tiba-tiba koma, bila tanya koma, darah tak jalan, oksigen dah sampai ke otak. Saya tengok saya ceramah kat satu masjid dekat Kuala Pilah, tak payah sebutlah masjid mana. Apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? So makcik tu menyaut, nak ceramah-ceramah je lah, tanya pula, kena sound pula aku. Menyesal pula aku tanya, gangster betul makcik. Orang tua ni yang bagus, dia ikhlas, dia jawab terus. Dia kan marah, dia jawab tu apa yang ada kat hati dia. Pernah sekali saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas, Pawai. Pusat aktiviti warga emas dekat Jempol. Saya masuk dalam dewan, tengok semua perempuan orang tua ni lah. Semua perempuan, lelaki tak ada. Menyaut semua makcik, lelaki habis mati dah. Saya punya tergelak lah, berair mata saya. 5 minit tak boleh ceramah, ya Allah. Dia jawab tu, lelaki habis mati dah. Dengan ini aja. Allah, Allah, gali hati saya. Itu saya kata tadi, dengki ni, kalau kita faham maksud dengki saya nak bagi ni, insyaAllah kita tak nak dengki dah. Dengki, samalah ertinya. Seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Dia dapat naik pangkat, sebab Allah izin. Kau sekarang ni marah dia ke atau marah Allah yang bagi dekat dia? Itu juga. Allah bagi kat dia, Allah bagi juga kat kita rezeki. Nampak tak? Itu sebabnya. Jangan dengki-dengki. Dengar-dengar, tu saya kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, dia kata apa? Kalau orang lain dapat kegembiraan, kita dengar orang lain dapat kegembiraan dan hati kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar, bos kita dapat pergi haji tau ni. Baguslah. Macam tu kan? Tak rasa apa. Dengar-dengar, kawan kita dapat naik pangkat. Elok tu. Dengar-dengar, dia beli kereta baru dah. Buat loan senang sekarang. Dengar-dengar anak dia dapat semua peksa baru ni. Yalah, semalam kerajaan umumkan 1,500 dapat state ace. Maknanya anak dia salah seorang kot. Macam tu je. Tak rasa. Tapi kalau macam ni. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Tak apa kabel pakainya tu. Confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat tak apa dia jilatnya bos tu. Confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kita baru tak apa dia curi duit deposit tu. Dengar anak dia nak dapat semua A peksa macam anak dia seorang pandai. Confirm dengki. Dia sepatutnya ni. Dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa bos-bos. Kalau bos pergi, bos doakan saya tau. Saya nak sangat pergi bos. InsyaAllah. Tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi? Kau belum daftar. Daftarlah dulu. Siapa yang daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada paparan melintang, boleh pergi pada tahun 2150. 3 kali mati hidup, mati hidup. Kali pergi tau. Mati, nah, belum. Mati balik. 3 kali. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, ya ke? Ya Allah, apa hal boleh minta tolong dia? Kan okey. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Ya Allah, dia dah lah rajin tumpang kau orang naik kereta dia, boleh kita tumpang naik kereta dia, tak isi minyak buat tidur. Dengar-dengar anak ni dapat semua peksa baru ni. Alhamdulillah, tak sangka ada juga anak staff kita yang pandai kan, membuktikan kerja dekat sini tak menghalang anak kita jadi pandai. Kau ingat tak Abang Haji tu lah yang umur 85 tahun yang pernah kerja kat pejabat kita ni, yang dah umur 85 tahun tu, ha, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Ha, terangkat songkok.
Suami 85, isteri 25, tak terangkat kening. Orang yang baik akan sebut, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Orang yang dengki, ah malam pertama mati tu, cubalah elok cakap. Ada je. Kalau tak puas hati, kau tanya budak perempuan, dek ni akak nak tanya sikit. Apa kau gemar sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap ni? Pertama, Abang Haji ni pandai gurau. Lepas tu dia mesra, romantik. Ambil kau, orang tua tu romantik pun ni. Romantik. Pandai lah gua senda. Saya menghidupkan suasana kan. Lepas tu kita orang makan bersuap. Alah masaklah sikit tu biasalah. Masaklah macam mana pula? Yalah kadang bila suap tu, abang, itu telinga. Tak puasa. Sini bang, sini bang, sini bang. Dia tak perasan. Telinga dan mulut dia tak perasan dah. Siap. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak terangkan nak balik apa. Macam tu lah kan. Jadi doakanlah yang baik-baik. Macam tu je. Doa yang baik-baik. Faham? Yeah? Kemudian yang seterusnya, apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Kan saya beritahu tadi? Ada hikmah di sebalik satu perkara. Tuhan mungkin tak bagi kita APC. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tapi Tuhan bagi kita anak ramai. Tuhan bagi kita rezeki kahwin awal. Kahwin awal. Jabatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang tu jabatan dia panjang, lambat kahwin. Tapi bila kahwin dapat yang terbaik. Ada orang tu jabatan dia pendek, dah lah pendek banyak kali pula tu. Pun rezeki juga. Ada orang tu langsung tak ada jabatan, tak kahwin-kahwin. Sebab Allah rezekikan dia jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Ada hikmah ni. Ingat tak? Ala zaman you all, contoh paling nak faham hikmah ni. Ingat tak waktu you all clash dengan boyfriend dulu? Ingat tak? Dulu kita punya sayang kat dia kan. Kita marah ke lain. Lantak kau, matilah kau, matilah kau. Mati terbakar, mati kena lenyek stand road. Mati, 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 mati. Tak guna jangan, mati, mati. Ingat tak masa tu? Siap bakar gambar dia. Bakar, terbakar lah kau, mati kau terbakar. Ingat tak? Tapi rupa-rupanya hikmah ni Allah temukan kita lelaki jauh lebih baik daripada itu. Pak lah. Pak suami yang biasa-biasa je. Tapi hidup yang ex kita tu tak adalah sebaik yang kita sangkakan. Betul. Tanam tebu di tepi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar.